Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Alhamdulillah saudaraku, di pagi hari ini kami berada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tulungagung yang saat ini sedang mengadakan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang inti dari peringatan ini, kami dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 menginginkan dan mengharapkan semua para santri, para siswa, putra-putri ke depan menjadi santri-santri yang handal di dalam keimanan, ketakwaan, sehingga ke depan kita punya generasi-generasi yang sakit membawa perubahan-perubahan mengikuti jejak baginda Rasul Muhammad SAW seperti yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Para hadirin, para teman-teman semuanya, doa dari kita semua yang kami harapkan dari para bapak ibu guru, para orang tua, jangan lepas untuk mendoakan anak-anak kami, anak-anak kita. Karena apa? Karena tidak cukup anak-anak kita belajar secara lahir, akan tapi harus ditopang, didongkrak dengan doa-doa kita. Karena doa adalah wujud ekspresi, implementasi dari wujud ibadah itu sendiri. Dikatakan oleh Baginda Rasul, "Ad-du'a umul ibadah." Doa adalah inti sari dari ibadah, adalah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekali lagi, semoga acara Isra Mi'raj yang digelar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tulungagung ini benar-benar membawa barokah untuk kita semua, terutama anak-anak didik kami. Anak-anak didik yang ada di sini menjadi anak-anak yang handal di dalam keimanan, di dalam Islam, ketakwaan, yang akhirnya menjadi anak-anak yang solih-solihah, dan yang paling utama anak-anak yang berakhlakul karimah. Karena menjadi apapun tanpa didasari, didukung dengan akhlak yang karimah, maka tidak akan menjadi soleh dan solihah. Itulah inti daripada kegiatan di pagi hari ini. Semoga Allah selalu meridai kita semua. Demikian sekilas yang bisa kita sampaikan. Semoga barokah dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi.